Halo Lur, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan warna merah Kalia, merah solid yang seperti ini. Ternyata Kalia sekarang ada variasi warna merah yang lainnya Lur. Seperti apa? Simak video berikut ini sampai habis. Nah, untuk Kalia tipe-tipe yang terdahulu, warna merahnya hanya tersedia warna merah solid, seperti layaknya Agya juga ya Lur. Nah, seperti ini warna merah solid. Tidak ada efek metaliknya Lur. Nah, kali ini atau sekarang Kalia mengeluarkan warna merah baru dengan kode 3Q3, yaitu warna merah Mika Metallic, yang mana warna merah ini sama dengan merah marunnya Avanza dan Rasslur. Jadi kodenya 3Q3. Warna merahnya ada dua, yang satu solid dan satu ini warna red metallic Mika. Untuk efeknya secara keseluruhan lebih elegan yang ini ya Lur, daripada yang warna merah solid biasa, karena ada efek Mika metalik di dalamnya. Untuk harga mulai dari 170 jutaan Lur. Ada tipe E, tipe G, matic dan manual. Untuk interior tidak banyak perbedaan dengan Kalia-Kalia sebelumnya. Oke Lur, kira-kira kalian pilih mana? Merah metalik Mika atau merah solid? Dari segi perawatan jelas yang metalik ini lebih mudah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.